Penor niti pun benar ini. Ya, ini, ini. 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 Oke, okay, tes. Suara saya kedengeran ya. Dengar, Pak. Oke, okay, aman ya. Oke, okay, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, telat ya. Tapi mudah-mudahan masih semangat ya. Wah, masih on fire, Pak. Wah, hebat. Awas kebakaran rumahnya siap-siap. Ini berarti apar. <laughs> Karena on fire. <laughs> Oke, ya ini Am. yang Pak. Oke, okay. kita mulai ya kuliah hari ini. Slide aman ya, udah kelihatan ya. Nah, hari ini kita akan bahas introduction to artificial intelligence. Jadi sebetulnya kemarin kita udah bahas sedikit, nah sekarang kita bahas lebih lanjut nih. Pengenalan tentang AI. Apa sih itu AI? Nah, kalau pertama kali dengar kata AI, di bayangan kalian semua nih apa nih? Kira-kira AI itu apa sih? gitu? Atau kata apa yang muncul kalau dengar artificial intelligence? Kecerdasan buatan, Pak. Oke, itu artinya aja ya. Terjemahan dong, kalau kayak gitu. Terus, apa lagi? Ada lagi yang lain? Tiruan, tiruan, Terus apa lagi? Tiruan KW dong, ya? Berarti ya, KW super. Ada lagi. AI kebayangnya apa sih? AI gitu lebih bahaya daripada nuklir, lebih bahaya daripada nuklir. Oke, okay. makan nuklir, mas. Kenapa <laughs> nuklir ya deket kantor saya? Ada nuklir tuh, reaktor jadi kalau bocor, meledak, saya mati duluan. <laughs> ada lagi, ada lagi apa? malu-malu nih kayaknya ya. Kayaknya on fire baru satu orang nih. Ayo ditularin yang on fire-nya gitu biar semuanya on fire gitu. Disundut satu-satu gitu kalau nyengrokok tuh. Biar on fire. Oke. Okay. Nah, kita bahas nih. Jadi ini yang akan kita bahas hari ini, AI itu apa sih? Terus kepentingan atau pentingnya AI itu apa sih? Di mana sih kita urgensinya? tuh pentingnya kita pakai AI. Terus uh, AI dengan otak manusia gitu, perbandingannya seperti apa? Lalu ada sedikit brief history of AI. Nah, perkembangan AI dari awal mula kemunculan sampai sekarang itu seperti apa? Satu lagi ada Turing test, ini bagian dari history of AI sebetulnya yang sampai saat ini masih digunakan nih, kurang lebihnya ada Nobel Prize sendiri sebetulnya untuk Turing test. Jadi kayak ada sertifikasi sudah Um, melalui Turing test misalnya gitu ya. Lalu artificial intelligence today, sekarang nih AI udah seperti apa sih bayangannya gitu. Lalu ada challenge-nya. Apa yang menjadi hambatan di AI? Nah, ini yang akan kita bahas. AI tadi kecerdasan buatan, nah, itu arti bahasa Indonesia aja gitu ya. AI stands for artificial intelligence di mana merupakan itu adalah science dan engineering untuk membuat mesin yang pintar dan sebuah sistem, yang bisa melakukan hal-hal yang normalnya dilakukan oleh manusia atau memerlukan suatu intelijensi manusia, kecerdasan manusia gitu ya. Jadi, kita akan buat mesin, buat sistem yang bisa melakukan hal-hal yang memang biasanya dilakukan oleh manusia gitu dengan kecerdasannya. Ya tahu di sini the science of making machines, jadi sebuah uh, ilmu atau keilmuan yang membuat mesin yang bisa berpikir seperti manusia, berpikir rasional, lalu bisa uh, bertindak seperti manusia dan bertindak secara rasional gitu, bukan cuma berpikir aja, tapi dia juga bisa bertindak, tapi di sini secara rasional juga. Tuh, misalkan kalau kita buat satu mesin yang bisa berpikir seperti manusia gitu ya. Misalkan ada hmm, hujan, gitu. sementara harus kuliah. Nah, kalau misalkan AI disuruh milih gitu antara kuliah atau diam di rumah, tapi level eh, apa? tingkat urgensinya kuliah lebih tinggi daripada di rumah. Akhirnya dia akan milih eh, kuliah gitu kan. Tapi, apakah itu rasional? Ketika kita mau kuliah, ternyata di luar itu badai, gitu. atau ternyata motor kita mogok, gitu. atau ternyata kita banjir di rumah, gitu. Nah, kalau AI cuma bisa berpikir, ya, dia akan terus lanjut aja ke kampus, gitu. Kuliah tanpa harus memikirkan itu semua. Tapi, kalau bisa bersifat rasional, berarti dia akan memikirkan aspek itu, kan? Oh, di rumah banjir nih, ya. Udah, setelah itu harus ngapain? Oh, ya, udah, kita minta izin, saya minta izin ke dosennya, nah kayak gitu, diposisikan seperti itu, lalu act like people, nah AI ini bisa, diharapkan bisa bertindak seperti manusia, misalkan decision making, atau misalkan AI ini yang sekarang kalau kita ke mall gitu ya, ada robot yang muter-muter, tuh -muter. kalau nggak salah detergen ya, dia sebagai, uh, jadi promosi detergen, dia muter-muter, lalu di situ ada hambatan dia akan minggir hambatan minggir kayak gitu nah itu act like a people kan dia muter-muter tapi rasional gitu rasional dalam artian ketika dia ada hambatan di depan dia harus berhenti atau dia berminggir bukan berarti ada hambatan dihajar terus nah, jadi ada rasionalitas di AI gitu. nah, sampai sini paham ya Oke, saya lanjut. Nah, kalau kita bagi menjadi tiga bagian, jadi ini bisa masuk ke dalam tiga domain. Yang pertama berpikir secara mesin atau uh, intelligence mesin, kepintaran, pintaran atau pemikiran mesin gitu ya, intelligence, pintar, mesin yang pintar. Atau ini bisa uh, studying cognitive faculties. Jadi bagian dari kognitif science betul kognitif tuh yang berkaitan dengan otak gitu ya. lalu ada problem solving NCS yes itu computer science nah, thinking machine or machine intelligence di sini the study of how to make program computer do things that people do better nah jadi kita membuat suatu program yang memang biasanya orang ini paling bisa gitu ya untuk mengerjakan satu hal tersebut misalkan kita mau buat satu program untuk uh, sorting, sorting buah yang matang dan tidak matang. Ya kan manusia dengan ekspertisnya dia dia bisa memisahkan itu. Tapi AI juga bisa melakukan itu dengan data yang cukup. Jadi nah, study of how make computer solve problem which require knowledge and intelligence. Nah ini baik lagi tadi ya. Misalkan kita buat aplikasi untuk sortir buah, ya berarti di situ ada knowledge sama intelligence di mesin yang kita buat. Lalu the exciting new effort to make computer things machine with minds, nah, contohnya mesin dengan pemikirannya sendiri gitu, ya. atau kita buat semacam otak yang bisa kita masukkan ke dalam mesin. Nah, itu impiannya itu ya, kita membuat mesin yang memang menyerupai manusia atau robot yang mirip banget sama manusia. Impiannya seperti itu. Lalu di studying cognitive faculties, automation of activities that we associated with human thinking. Nah, aktivitas yang secara otomatis kita hubungkan dengan pemikiran manusia pemikiran manusia itu apa sih misalnya decision making ada learning gitu ya nah, contohnya seperti itu lalu art of creating machine that perform functions that require intelligence when performed by people nah, sebuah seni di mana kita membuat mesin yang melakukan kegiatan yang, yang mirip seperti yang manusia lakukan yang berkemampuan seperti manusia itu kegiatannya Misalkan kayak menghindari lubang gitu ya ketika kita naik motor. Nah, itu kan perlu intelligence manusia gitu ya. Dari jauh kita udah bisa lihat tuh ini ada lubang nih. Harus agak ke kiri, harus agak ke kanan atau polisi tidur lah ya. Kalau kita mau gas terus kan kita harus lihat tuh ada kanan kiri nggak yang uh, celah gitu buat naik motor. Kalau nggak kan langsung loncat. Ya. Itu. Let's study mental faculties through the computational model. Nah ini Uh, pembelajaran menggunakan model-model komputasi. Ini studying cognitive faculties, lalu problem solving and computer science. Sini a field of study the seeks to explain and emulate intelligent behavior in terms of computational process. Lalu branch of computer science that is concerned with the automation of intelligent behavior. Ini, ini problem solvingnya. Jadi di sini ada terkait dengan otomasi dan juga untuk intelligent behavior. Bagaimana cara manusia itu bertindak intelligent behavior. Nah, jadi kita bisa rangkum kalau AI as a field of study itu ada di computer science, cognitive science, psychology, philosophy, linguistic, neuroscience. Nah, AI itu ada science di dalam situ, ada juga engineering. Science-nya kita mempelajari yang atas di, di, atas ini ada psikologi misalkan, filosofi, linguistik, neuroscience. Ini sebenarnya kan science ya. Engineering gimana caranya kita buat mesin untuk bisa mm, merangkum atau mencakup beberapa field of study yang di atas. Okay. Often must study other domains in order to implement system. Jadi kalau kita cuma belajar AI doang, untuk implementasi kita nggak akan bisa. Misal kita mau pakai naive bias, tapi implementasi seperti apa? Nah itu makanya ada engineering untuk kita implementasinya. Tapi di engineering itu, selain engineering kita harus ada knowledge terkait dengan domainnya. Misalkan di sini ya, medicine and medical practice for medical di system. Nah, engineering and chemistry to monitor chemical processing Plan. Jadi ada domain yang lain kita pelajari. Misal sekarang riset saya di cyber security menggunakan AI, berarti saya harus tahu cyber security ini seperti apa. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh AI terkait dengan cyber security. Contohnya, misalkan saya melakukan analisa source code. Itu kan bisa dilakukan oleh manusia analisa itu. Tapi AI juga bisa melakukan hal itu. Dengan cara apa? Misalnya data-datanya kita kumpulkan, kita masukkan ke dalam satu model AI yang nanti dia akan bisa mengerti si source code itu kalau misalkan ada analisa malware misalnya di dalam situ. Ada, ada vulnerability. Gitu. So, AI is believed that the brain is form of biological computer and that the mind is computational. Nah. Brain itu bentuk dari biological computer komputasional itu uh, main artinya naluri kita gitu ya komputasional lah. ini ini AI tapi kalau hati nurani gitu ya naluri AI pasti nggak akan bisa dapet sih itu cuma ada di manusia AI had a concrete impact on society but unlike other area of computer uh, area of CS the impact is often jadi AI itu sebetulnya punya dampak yang konkret dampak yang besar lah ya untuk Uh, society untuk manusia, tapi uh, dia itu nggak secara sadar gitu ya, felt only tangen, tangentially. Yeah, is people are not aware that system X has AI. Contoh minta misalkan kita itu nggak nggak berpikir kalau suatu sistem ini tuh ternyata ada AI-nya gitu. Contoh misalnya kita belanja di Tokopedia atau belanja di e-commerce yang lain. Nah itu sebenarnya ada AI-nya kan di situ. Tapi kita nggak nggak keras aja kalau dia pakai AI. Contohnya apa coba? Kita sudah pernah bahas ya kemarin ya. Kira-kira atau ini di information retrieval kayaknya. Tokopedia kira-kira pakai AI-nya di mana sih? Ada yang tahu nggak? Atau e-commerce lah secara keseluruhan. gimana? ya yang pak. tahu? kalau e-commerce tuh kira-kira pakai AI nggak ya? atau kalau, kalau pakai AI, AI-nya sebelah mana ya? Uh, maaf pak, uh, kalau itu sistem rekomendasi itu masuk AI juga nggak ya, pak? Karena kan e-commerce yeah. e juga ada sistem rekomendasi kan, pak? Dari yeah. apa yang sudah kita cari atau gunain? Ya yeah, betul, itu salah satu sistem rekomendasi itu pakai AI juga. Tuh, ada lagi selain itu? Saya eh, nggak usah minta maaf, Fajar. Emang kamu salah apa tadi? <laughs> Tenang aja. Oh, kok minta maaf? <laughs> ada lagi? Pikiran nggak? Voucher karena ini kita bisa dapat voucher kan voucher itu kadang ber, uh, itu berdasarkan behavior juga kayak gitu. misalkan sering dapat voucher untuk token listrik gitu ya ya karena saya sering beli gitu listrik di situ atau mungkin kita nggak pernah transaksi jadi voucher itu bisa jadi kita nggak pernah transaksi contoh misalkan uh, voucher di gojek saya pasti berbeda dengan gojek yang kalian misalkan saya jarang order gofood, otomatis voucher yang saya GoFood saya lebih banyak gitu daripada orang yang sering uh, order GoFood atau uh, misalkan orang yang sering order Gojek, nah dengan saya misalnya yang jarang itu pasti lebih banyak saya vouchernya atau saya nggak pernah order jarang order untuk GoCar gitu ya atau GrabCar atau apapun itu voucher saya lebih bisa lebih banyak nah, itu salah satu ya contoh AI makanya kadang-kadang kita tuh nggak aware kalau ternyata sistem ini pakai AI nih. Nah, tapi mungkin di sini udah aware ya, karena udah belajar gitu Kalau felt years after the initial investment in technology, dikerasanya nanti beberapa tahun ke depan dari awal investasi. Misalnya awal investasi itu kita mulai dari ngumpulin data, gitu ya, terus training data, sampai sekarang nggak kerasa. Contoh misalkan kita pakai Google Voice Assistant. Awal-awal nah, mungkin dia nggak akan bisa kenal itu bahasa Indonesia gitu kan minta buka aplikasi aja salah-salah gitu atau dia nggak ngerti tapi makin tahun itu makin berkembang gitu misalkan saya logat nih saya pakai Siri misalkan ya dari awal saya pakai Siri baru sekarang aja Siri udah mulai ngerti apa yang misalnya saya mau buka ini buka itu hanya jalan hanya apapun dia udah ngerti karena dia sering waktu belajar nah, investment di awal ya memang besar gitu ya tapi terasa nanti di belakang ya gitu jadi impactnya besar tapi kadang-kadang nggak -kadang langsung terasa gitu atau bahkan nggak terasa sama sekali di awal tuh ini AI nah ini biar nggak terlalu serius jadi ada beberapa rekomendasi film ini ada yang udah nonton semuanya ada yang berkenan nonton belum belum sama sekali belum nonton nih ya? oh yang lain gimana nomor satu udah tuh pak nomor satu udah ya gimana ceritanya Wan ada lalu, AI -nya ya yeah, iya jelas robot AI nah, robot oke okay. robot ya ada AI nya ini menarik nih yang nomor satu sebetulnya lalu ada lagi yang udah nonton Enggak ada nah, ini nanti abis dari sini oh. nonton lah ya jadi yang pertama ini yaitu tentang robot ya X Machina ini sebetulnya dia pakai Turing test nih nanti kita bahas Turing test nah di sini kalau ini Turing testnya berhasil nih sebetulnya gitu ini lebih ke apa ya thriller romance sih tapi lebih banyak actionnya kalau yang kedua ini uh, action dia jadi robot yang berperilaku sebagai manusia humanity last hope isn't human oh, jadi manusia sendiri udah bertingkah kayak robot tapi robotnya yang jadi manusia gitu jadi kebalik ya. Jadi yang punya uh, apa? Yang punya uh, humanity-nya jadi robot gitu. Jadi CP ini bagus nih dari segi animasi dan cerita bagus. Yang ketiga lebih baik di romance nih. Mungkin kalau tahu artisnya nih Joaquin Phoenix. Uh, terus ada si Scarlett Johansson. Nah ini Harney pakai voice assistant. Jadi tentang voice assistant gitu. Chatting lewat voice assistant ini lebih ke romance. Nah yang keempat, ini yang terjadi di dunia nyata sebetulnya. Ini bagian dari film Black Mirror. Saya lupa episode berapa ya. Kayaknya di season 2. cara aja Nose Dive. Di situ ini terkait dengan social rating. Sampai waktu itu ada yang pernah buat aplikasinya. Aplikasi Nose Dive yang ada di film ini. Saya waktu itu pernah ikut uh, coba beta testingnya. Kayaknya sekarang udah nggak populer. Saya Emang kayaknya dia iseng-iseng aja bikin itu. Jadi... Kita posting, jadi nanti ada social ratingnya. Lucu-lucuan aja sih. Nah ini terjadi di China sekarang, si social rating. Nanti akan kita bahas di belakang. Jadi ada uh, plus minusnya gitu ya tentang AI ini. Bukan kita ngelihat dari sisi bagusnya aja. Tapi ternyata AI itu ada drawback-nya. Ada permasalahan di situ, di AI. Gitu. Jadi nanti kalau kalian uh, iseng gitu ya sambil nonton-nonton, coba nonton nih sambil santai, ini film-film lama semua, sih. <tuh> jadi harusnya di streaming platform kayaknya ada deh, coba aja dilihat oke, okay, nah ini importance of AI, okay. nah AI is important because it can enhance human capabilities and improve the quality of life of many people jadi banyak problem solving yang bisa dilakukan oleh AI complex problem, automate tedious tasks, discover new knowledge, create new products and services. Ya sekarang AI udah bisa bikin satu produk generatif ya. Misalnya kita mau bikin logo, mau bikin gambar, itu pakai AI dan itu bisa dijual. Lalu AI is also important because it can transform various industries and create new opportunities. Nah, itu ya. Semua industri yang ada sekarang jadinya Uh, bukan disruption ya uh, disruption karena covid tapi akhirnya beralih juga ke AI gitu. jadi berapa industri yang memang bertahan sampai saat ini itu banyak switching ke AI kita bisa lihat industri-industri mobil semenjak Tesla muncul dia pakai intelligence autonomous car hampir semua mobil ikut ya uh, dari mulai mobil Cina sampai sekarang ke mobil Eropa dan mobil apa uh, Jepang bahkan Korea semuanya udah mulai pakai teknologi AI di situ. Lalu new opportunities, jadi pekerjaan-pekerjaan baru ini muncul karena ada AI. Misalkan uh, data engineer gitu ya. Misalkan uh, apalagi uh, prompting engineer, nah, sekarang ada istilah prompt engineer yang input di ChatGPT itu sekarang opportunity namanya prompt engineer. Itu query-query yang kita input di ChatGPT atau untuk generate image ada prompt engineer. Jadi saya waktu terakhir di Jakarta itu ada Sam Altman yang punyanya yang bikin ChatGPT. Saya ketemu orang Singapura waktu itu dia lucu juga sih. Saya tuh sebenarnya janjian sama teman saya dia uh, dulu pernah satu project dan sekarang dia orang Singapura juga satu ini perempuan. Dia itu sekarang jadi ngambil uh, jalur profesor di Amerika di Pennsylvania State. Saya rencana mau ketemu dia dia nggak punya tiket buat masuk saya dapat tiket. Ada satu lagi orang Singapura nah, Dia berdua lah ngobrol Saya datang ke situ Ternyata uh, Dia nggak punya tiket juga berdua Akhirnya saya coba cari tiket Dan ter uh, Kebetulan saya kenal beberapa orang Di dalam situ Akhirnya Pakai tiket yang ke selesai Bisa naik ke atas Ngobrol-ngobrol-ngobrol Ternyata Satu cewek ini Yang baru Saya tahu itu Dia juga nggak kenal nih teman saya Yang asisten profesor itu nggak kenal sama cewek ini Baru ketemu Sama-sama di event dengan dua-duanya ini Orang Singapura Mungkin karena itu nyambung dan dia ngobrol terus sampai di atas. Terus saya nanya-nanya kerjaan orang Singapura ini adalah sebagai uh, e uh, prompting AI designer kalau nggak salah. Atau dia bilangnya DALI -E engineer. Nah, atau ya DALI -E. DAL -E itu kayak Mejarni. Jadi DALI -E itu buat generate gambar dari prompting. Kita nulis deskripsi gambar nanti dia akan generate. Jadi kerjaan dia itu bikin gambar-gambar seperti itu. Nah, misalkan buat event, buat fashion show, buat background dia bikin kayak gitu. Makanya dia pengen masuk ke dalam acara itu. Nah, jadi ini create new opportunities. Jadi hal-hal seperti itu ada. Bahkan ada yang minta digambarin dong pakai AI muka saya gitu. Banyak yang kayak gitu misalnya ala ala Korea gitu. Aplikasi-aplikasi kan banyak yang kayak gitu ya. Tapi kita juga bisa bikin pakai si AI prompting di AI itu. Pakai Dali misalnya gratis atau Midjourney. Kayak gitu, jadi banyak opportunities. Nah, ada yang enhancement capabilities. Nah, ada satu hal yang tidak dimiliki manusia, tapi hanya dimiliki oleh AI atau oleh mesin. Kira-kira apa? Ada yang kepikiran nggak? Apa, Pak? Maaf, kurang jelas. Satu hal yang hanya dimiliki mesin atau AI, tapi tidak dimiliki oleh manusia. Kalau ini kan bisa menggantikan manusia ya, AI itu, tapi ada satu, uh, manusia itu sebenarnya semua yang AI punya manusia itu bisa lakukan gitu ya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa uh, digantikan oleh manusia dari AI itu. Baik nggak pertanyaannya? Yang tidak bisa diganti oleh AI, pak? Masa yang tidak hati, bisa ya, diganti kita oleh kita... manusia. Gimana tadi? itu juga disebutin juga sama Mas di gitu. tentu perasaan juga, pak perasaan juga bisa perasaan, perasaan. terus apa lagi emosi mungkin ya emosional emosional jadi nggak baper gitu ya tapi juga kalau di kandilan, ya dia ketahanan dari AI itu ya lumayan kan ya pak dua puluh macam nonstop betul bukan lumayan lah memang itu jadi salah satu yang tadi selain perasaan juga ya endurance betul ketahanan karena manusia nggak akan bisa nyangin uh, mesin dalam hal ketahanan gitu ya nah, ini energi dan imajinasi manusia energi tinggal tambahin makan sih sebetulnya imajinasi punya manusia pasti punya AI eh, punya kan dari data ya makanya ada generatif AI dia bisa mendeskripsikan atau menggambarkan apa yang diinputkan oleh manusia. Tapi yang paling utama sih itu tadi, si uh, ketahanan ya, endurance karena kita nggak bisa nyaingin AI. Mungkin contohnya gini, kita buat jadi seorang expert di satu domain gitu ya. Misalkan saya mau bisa main gitar atau main piano, minimal kalau nggak salah ada 500 jam ya. Manusia itu baru bisa menguasai suatu hal setelah uh, berlatih sejauh, selama 500 jam. 500 jam itu terserah ya. Bisa sehari misalnya 3 jam atau sehari mau 100 jam. Nggak gitu. mungkin ya, sehari aja 24 jam. Jadi nanti dia akan bisa eh, mahir ya istilahnya di dalam si domain yang kita lakukan apapun itu. Tapi kalau AI dia belajar dari data datanya misalkan ada 2 miliar gitu atau 3 miliar itu bisa dilakukan dalam, bentuk, dalam waktu cuma tiga bulan atau dua bulan dengan misalkan prosesornya yang paling mentok gitu ya kalau kita main game itu rata kanan. Nah karena apa? Karena endurance dia latihan tanpa berhenti nggak perlu kasih makan, nggak perlu kasih break gitu ya, nggak perlu kasih minum, nggak perlu dikasih gaji, gitu. asal ada uh, processing system sama internet, kalau emang dia ngambil data itu dari internet, ya selama tiga bulan itu dia akan bisa jadi expert, malah bisa mengalahkan kita gitu ya, bandingan kita tiga bulan dengan bandingan AI latihan tiga bulan pasti jauh berbeda, nah, itu betul, jadi salah satunya emosi dan ketahanan. Kalau emosi, saya sejauh ini sih masih skeptis AI bakal punya emosi. Harusnya nggak akan punya. Karena yang punya nurani itu cuma manusia aja ya. Binatang pun nggak banyak yang punya nurani kayaknya ya. Karena binatang kan bertahan hidup, konsepnya bukan bersosialisasi kayak kita ya. Tuh. Oke, okay, nice. Kita lanjut. Nah, bagaimana AI itu bekerja? AI nah, itu bekerja menggunakan data dan algoritma gitu yang dia belajari dari pengalaman atau dari situasi yang baru. Dia belajar dari data-data yang baru. Datanya yang bisa dia pakai itu gambar, suara, teks, atau beberapa nomor. Itu bilangan. Nah, algoritma itu bisa berupa rules atau instruction yang dia akan melakukan processing data dan perform task. Contohnya di situ algoritma yang digunakan untuk klasifikasi misalnya untuk clustering, untuk regresi, regresi itu lebih banyak misalnya diprediksi gitu ya. Atau optimization, optimasi, optimalisasi misalkan terhadap uh, sesuatu. Contoh misalkan kita punya penjualan gitu ya. Gimana caranya penjualan kita bisa lebih naik? Nah, kita bisa pakai sistem regresi dengan data penjualan yang kita punya. Nah, kita optimasi uh, penjualan kita supaya bisa untung. Gitu. Misalnya tahun depan, bulan depan kita bisa untung 30%, belajar dari data dengan uh, ini beberapa hal yang bisa kita lakukan. Misal di supermarket, uh, saya punya produk popok -pop, gitu ya di supermarket terus di situ ada kopi. Nah, ternyata yang yang banyak laku itu adalah popok gitu. Dan kopi ini nggak terlalu laku gitu. Nah kita bisa sandingkan misalnya beli dua popok gratis satu kopi gitu. Atau tebus murah. Nah itu tebus murah itu salah satu untuk menaikkan penjualan sebetulnya. Kalau kita lihat ya tebus murah yang nggak murah-murah amat gitu. <laughs> tebus murah tetap harus bayar gitu kan. Jadi kepaksa kita bayar padahal eh, sebetulnya harga yang ditebus murah itu disubsidikan ke produk yang lain. Saya contoh saya yang bandingin tuh telur puyuh biasanya. Saya biasa beli telur puyuh di Ayon sama saya lihat harga di Superindo. Di Ayon itu sekitar 24.000 sampai 21.024 lah. Di Superindo itu dengan merek yang sama ya sampai hampir 35.000. Dengan merek yang sama, dengan uh, kualitas yang sama, dengan banyak telurnya yang sama. Nah, itu beda di situ. Nah, itu mungkin tembus murahnya itu selisihnya dimasukin ke situ gitu. Karena jarang yang misalkan yang beli si telur ayam uh, telur puyuh gitu. Ya. Kalau cara AI untuk belajar dari data itu bisa berbagai macam ya. Ada metode supervised, ada unsupervised, ada reinforcement dan ada deep learning. Supervised ini belajar dari label data. Jadi kita sudah Uh, training datanya sudah di label misalkan kalau kita buat satu uh, data laptop misalkan ini mahal dan ini murah gitu itu dua label kan mahal dan murah contohnya kalau unsupervised learning ini tidak ada labelnya jadi kita punya data yang banyak kita mau tahu ini kelompok datanya kemana gitu misalkan um, kalau unsupervised itu kita bisa tentukan sih mau clusteringnya berapa gitu. Misal kita mau cari persebaran COVID gitu ya. Dan di dalam situ nggak ada datanya tuh. Tapi kita mau tahu clusteringnya. Misalkan kita mau bagi jadi tiga cluster. Nah, jadi data-data yang mirip akan menjadi satu cluster. Jadi misalkan dia ada tiga cluster ya berarti dia akan membentuk tiga cluster. Nah cluster itu yang nanti akan jadi kelas lalu reinforcement learning uh, learn from its own action and feedback Ini contoh mudahnya di game misalkan kita main game catur nah ini ada reward and punishment jadi ketika satu kali kita jalan dan itu berhasil berarti ada rewards artinya dikasih plus satu misalkan nah ketika jalan lagi dia salah akhirnya dikasih minus satu nah jalan itu nggak akan dia tempuh lagi gitu sampai terus sampai dia menang. Nah gitu jadi ada uh, feedbacknya pembelajaran secara langsung ini reinforcement learning kayak manusia gitu ya belajar lagi belajar lagi misalkan ngerjain salah belajar lagi salah belajar lagi kayak gitu contoh nih such as robot that learn to walk all game again that learns to play robot belajar jalan dari satu titik ke titik yang lain misalkan dipakai reinforcement learning jadi kalau dia salah dia mundur satu terus misalkan dia ke kanan salah dia mundur lagi terus dia ke kiri oh benar berarti selanjutnya ke kiri dia catat terus maju lagi salah mundur lagi berarti nggak boleh baju terus dia misalkan ke kanan bisa oh berarti dia catat ke kanan sampai dia nemuin rutenya ya gitu yang terakhir deep learning deep learning itu belajar dari data yang sangat besar nah data using complex neural network gitu ini contohnya untuk mengenali wajah, misalkan ya, atau genre natural language, atau misalkan te, trans, apa, translate text gitu. Kita translate text dari satu ke yang lain, bahasanya. Nah, itu pakai neural network, ada pakai deep learning. Nah, ini pakai kompleks neural network, jadi neural network itu uh, sistem yang menyerupai otak ya, neural net. Kalau kita pakai symptoms, dia pakai net. Jadi ada node-node-nya di situ. Ini yang sekarang kalau advanced machine learning tuh udah pakai si deep learning ini. Atau sekarang dari deep learning switch ke transformers yang banyak dipakai ya chat GPT, Midjourney, Dali itu pakai si transformers model. Jadi secara keseluruhan cara bekerja AI ini menggunakan algoritma lalu di dalam situ ada pembelajaran pakai supervised, unsupervised, reinforcement dan deep Nih. setelah bahasa CTA jauh lebih alami daripada chatbot. Oke, okay. sebetulnya chatbot itu implementasi aja sih ya. Jadi awalnya chatbot itu ada dari uh, dia itu akan mengumpulkan pertanyaan dan jawaban dia biasa pakai keyword. Kalau chatbot jadi, keyword-nya itu misalkan, kalau saya bertanya "halo", nanti dia akan jawab pakai template. Kalau user input "halo" oh, ini templatenya, ini gitu. "Hai", apa ada yang bisa saya bantu? Nah, itu pakai template. Kalau misalkan "AI", dia akan lebih jauh mengerti dari segi natural language-nya, jadi dia akan mengerti konteks. Kalau kita ubah-ubah gitu, nah, dia masih bisa tetap jawab gitu jadi makanya kalau kita ngobrol sama chatbot yang AI itu bahasanya terlebih alami daripada chatbot yang biasa kayak misalkan apa ya chatbot uh, ini kalian mungkin ada yang pakai indihome <laughs> kalau kita lihat di mana di Twitter gitu ya uh, komplain masalah indihome itu keluarnya template kan ya nah itu chatbot kita bikin bot itu dia akan uh, lihat berdasarkan keyword yang ada di situ saya nggak tahu untuk chat AI saya belum pernah pakai sih tapi secara konsep dia akan belajar konteksnya kayak kita misalkan ngobrol sama chat GPT chat GPT juga bisa kita buat sebagai chatbot AI di situ karena dia akan mempelajari konteks dari hal yang kita inputkan gitu ya Bang. ada lagi sebelum saya lanjut aman pak aman ya. Oke, okay. kita lanjut. Oke, okay. selanjutnya brain versus AI. Nah, ini kita lihat nih pertarungan antara manusia dengan buatan manusia gitu, <laughs> buatan pencipta sama buatan manusia. Oke, okay, nah ini uh, kita lihat ya ada basis for comparison lalu ada brain dan komputer. Jadi ini perbandingannya. Yang pertama secara konstruksi atau secara apa nih material gitu ya kalau otak itu terdiri atas neuron dan sinaps kalau komputer itu ada IC transistor dioda kapasitor transistor dan yang lain-lain gitu memori nah, memori increase is time by connecting synaptic link nah, kalau komputer ya kita harus ganti gitu memorinya mau berapa Ya, misalkan dari 8 GB kita ganti 16 GB. Tapi kalau memori di otak ini dia akan selalu bertambah gitu ya dengan ada konektivitas antara sinaptik. Lalu backupnya udah built in kalau kita brain tuh. Tapi kalau komputer ya kita harus manual. Memori powernya nyampe ke 100 teraflops, artinya 100 ribu, eh 100 miliar calculation per detik. Nah, kalau ini 100 juta megabytes teraflops tuh itu uh, floating points operation. Jadi kan kalau kita lihat di sistem komputer itu semakin dia bisa cepat melakukan penghitungan berarti semakin bagus. Contohnya misalkan kan operasi di komputer itu hanya biner ya. Perhitungan OR, XOR, N gitu. Nah, itu seberapa cepat gitu. Nah, ini berarti kalau manusia itu eh, kalau manusia itu 100 teraflops, tera itu di atas gigabyte yang nah, nolnya udah berapa tuh? 100, ribu, 100 triliun perhitungan per second. Tuh, kita nggak perlu lagi dibuat 0,1 dulu di otak, tapi udah langsung bisa ngitung. Densitasnya ada 10 pangkat 7 sirkuit, ya. sirkuit per sentimeter kubik. Nah, ini ada bits per sentimeter kubik, sekarang dia bit ya. Lalu energi consumption, 12 watt of power. Kita kalau dikonversikan ke power supply saya ya cuma butuh 12 watt aja. Kecil ya 12 watt. Kayak lampu di rumah saya 12 watt buat nerangin garasi. perang banget 12 watt ya. Tapi kecil. Nah, kalau energi consumption di komputer ya tergantung komputernya. Bisa jadi satu gardu kompleks buat satu komputer gitu ya. Nah. Lalu information storage, ini ada electrochemical electric impulse. Kalau di komputer ya numerik symbolic forms. dia disimpan dalam binary. Size and weight-nya kalau manusia itu relatif eh, 1500 cm3. Beratnya 3,3 pounds. Kalau komputer ya tergantung ya. Kalau kita pakai laptop ya seberat paling 2-3 kilo. Tapi kita pakai workstation bisa sampai 10 kilo kalau kita pakai server bisa lima orang angkat belum tentu bisa harus pakai forklift jadi server-server di kantor tuh ada yang diangkat pakai forklift nggak bisa pakai orang berat banget soalnya beberapa server komputasi soalnya lalu di sini ada transmission of information kalau di manusia pakai chemicals nah, jadi cinta itu adalah reaksi kimia gitu ya. makanya pakai chemicals pakai reaksi kimia di otak nih untuk Uh, fire reactions. Lalu di komputer itu pakai electrical coded signals, uh, kode-kode elektrik elektronik ya. Kalau di uh, komputer, information processing power ya low, kalau di komputer high. Kalau input outputnya ada sensory organs, ini panca indera kita. Kalau di komputer ya input outputnya keyboard, mouse, web, kamera dan yang lain-lain structural organization self organize lalu ini prop, program structures jadi harus diprogramming dulu kalau di komputer ya. Kalau manusia dia langsung organize saja secara natural, dia bisa berpikir, dia bisa bertindak gitu dari pengalaman. Tapi kalau komputer dia harus dikasih tahu. E uh, parallelism massive kalau komputer limited. Ya, kita bisa bayangkan parallelism itu di manusia Antara saya yang ngomong dan berpikir gitu dan bergerak itu bisa langsung jadi satu. Tuh. Kalau komputer ya limit tergantung resource-nya. Misalkan kita mau buat uh, satu uh, training data sambil main game gitu ya, kalau misalkan GPU-nya masih kuat ya masih bisa. Tapi kalau nggak kuat ya pasalan Kalau reliability and damageability properties ya ini kalau di otak ini self organizing, self maintaining and reliable kalau komputer komputer software matematis job and can work isak. Nah, komputer kalau udah rusak ya udah. Gitu ya. Tapi kalau otak gitu, walaupun sudah rusak ada kemungkinan untuk bisa recover gitu. Makanya misalkan orang dengan gangguan jiwa itu sebenarnya masih bisa recover atau mental health yang berhubungan dengan otak gitu ya, itu masih bisa kan dari, dari obat atau dari sesi counseling gitu. Tapi kalau komputer rusak ya udah harus ganti nah, itu contohnya ya kebayang ya perbedaan brain and computers nah ada satu lagi super komputer nah, kita lihat ada sekarang namanya Fugaku nih tadi saya nanya ke kelas legore Fugaku tuh katanya bapaknya Naruto Itachi ya di Naruto saya udah lama nggak ngikutin Naruto jadi saya nggak tahu Fugaku siapa tahunya ngikutin Naruto sampai belum jadi Hokage waktu itu. Baru Itachi-nya aja yang baru sampai lawan Deidara kalau nggak salah. Udah lama banget. Nah, kita lihat di sini. Ini tahun 2021 sampai sekarang pun masih jadi supercomputer uh, super komputer yang paling cepat. Ada istilah super komputer, ada quantum komputer. Kita simak. Ini suara kedengeran gak ya videonya? Belum Pak. Oh videonya nggak kedengeran ya? Sebentar, suara videonya kemarin saya harus sharing ulang berarti. ah ini share sound tadi nggak pakai share sound hmm, tunggu sebentar, terus kita ulang ya, ini udah muncul ya Atau belum? Belum kayaknya. Belum, Pak. Oke. Okay. Optimize for video. Nah, udah ya. Harusnya udah sih. Masih loading. Ah, uh, Nah, udah, Pak. Oh, masih loading. Udah ya. Oke. Okay. Kita play lagi. <tuh> Processing power is what differentiates supercomputers from general purpose computers. Supercomputer architectures are made up of multiple CPUs that have thousands of nodes that use parallel processing to communicate with one another to solve problems. With this power, supercomputers can perform resource intensive calculations that general purpose computers can't handle, often for engineering and computational sciences applications, including <coughs> oil and gas exploration, molecular modeling, physics simulations, nuclear fusion research, medical research, and crypto analysis, among others. Tech giant Meta is building its own supercomputer for AI research, supposedly to build new tech for the Metaverse. Read more about it in the link above or in the description below. The first commercially successful supercomputer was Seymour Cray's Controlled Data Corporation 6600 in 1964, which could handle 3 million flops, or floating point operations per second. Basically, how many calculations a computer can solve per second. IBM's Roadrunner, launched in 2008, was the first supercomputer to break the petaflops barrier, clocking in at 1.105 petaflops. Supercomputers can now perform over 100 petaflops, aka 100 quadrillion operations per second. The fastest confirmed supercomputer as of 2021 is Japan's Fugaku, clocking in at 442 petaflops. The next big development in computing might be processing in the exaflops range, that is, a thousand fold increase from petaflops. Exascale computing could support new possibilities that transcend even the most modern supercomputers, like generating an accurate model of the human brain down to the neurons and synapses. Quantum computers can be used for similar resource intensive research, but they're not the same as supercomputers. Quantum computers utilize quantum algorithms to solve equations, whereas supercomputers use classical computing. Also, the real life applications of quantum computing are still limited, while supercomputers are already widely used for a range of business, tech, and research applications. What do you think? How else will supercomputers, perhaps those on the exascale, impact our lives. Share your thoughts in the comments below and be sure to hit the like button. Oke. Okay. <laughs> jadi itu supercomputer, jadi komputer yang menjadi satu untuk melakukan komputasi. Ada juga tadi saingannya ya, quantum computing. Yang itu memang bentuknya itu keren banget lah kayak science fiction film gitu ya. Yang bentuknya kayak gitu kayak memang kayak lampu gitu yang gede ya, super uh, quantum computing. Tapi memang betul eh pengaplikasiannya sangat limited karena masih di area research. Kalau di si supercomputer ya dia udah already established jadi semua orang bisa pakai. Kita pakai layanan AWS, kita pakai layanan Google Nah itu udah pakai supercomputer di belakangnya. Facebook Metaverse itu udah pakai layanan eh supercomputer di belakangnya. Nah, bedanya lagi kalau misalkan si superkomputer itu ya tadi pakai komputer yang ada sekarang gitu, cuma memang proses processingnya itu lebih jauh lebih cepat gitu. Kalau quantum computing dia pakai teori-teori fisika, jadi pakai reaksi fisika di dalam situ. Nah Itu yang kalau pemrosesan bit di komputer cuma nol dan satu, kalau di quantum computing dia bisa menjadi keduanya bisa jadi nol bisa jadi satu jadi paralelism di sana lebih lebih advance lagi gitu bahkan kalau dari segi kriptografi mungkin anda pernah dengar kriptografi sekarang ada post kriptografi jadi setelah ditemukan uh, post kuantum kriptografi sorry setelah ditemukan kuantum uh, kita buat satu kriptografi yang memang tidak bisa atau sulit untuk dipecahkan oleh si quantum computing. Gitu karena teknologi komputer sekarang bisa dipecahkan oleh quantum computing. Permasalahannya adalah tidak semua orang punya quantum computing gitu ya. Nggak bisa beli juga karena itu gede banget. Gak bisa dipraktekkan gitu di dunia nyata. Gitu. Berarti password sesulit apapun sama quantum computing tuh bisa dipecahkan gitu ya. Jadi kan semua enkripsi itu hanya terkait dengan waktu dan processing unit aja kan. Misalkan saya bikin password yang kompleksitasnya tinggi, kalau pakai super komputer mungkin bisa dipecahkannya tiga tahun, 4 tahun gitu ya. Tapi kalau pakai quantum computing bisa cuma satu tahun, bisa enam bulan gitu. Kayak gitu. Makanya ada enkripsi yang post quantum, pos post quantum encryption ya. Nah, gitu. Tuh sekarang udah arahnya ke situ. Tuh ini super komputer ini banyak dipakai di OTH. Ya. Nah, si Fugaku ini, jadi komputer ini itu adalah salah satu supercomputer yang memecahkan persebaran dari coronavirus di dunia. Itu pertama kali di Jepang. Thinking of going back to the office? Hold up. Do you want to know what happens when someone sitting at the desk opposite from you coughs? This simulation is about to show you exactly where the particles go. Trust me, it's disgusting. Watch this. Across Japan, people are learning to live with this virus. The streets are busy, and Japan's residents are doing their best to manage the stifling summertime humidity. Things are starting to look like normal. But look a little closer at least half a million times closer. These are the molecules that fill the air. Every breath we take contains 25 sextillion of them. Some of these make up tiny particles, things like dust and pollen blown around by the wind. Some are things like pollutants from car exhausts and smoke. And then, of course, there's viruses. And that's just one breath. Imagine how many there are in this intersection, or your office, or the train. Now this country, famous for its technology, is trying to map tiny, near, invisible particles to help understand how the coronavirus spreads. And to do it, they're using the fastest computer ever made. Meet Fugaku. On the outside, the Riken Center for Computational Science in Western Japan doesn't look like much, but inside is a computer that's almost three times more powerful than any other computer the world has ever seen. It combines the power of nearly 160,000 processing units and can perform in a few days tasks that would have taken its older Japanese predecessor, K, an entire year. The problem of droplets and the virus is you can't see it. So people worry or think things are okay without any evidence. I think it's important to make the virus visible. Fugaku has been brought online a year ahead of schedule, harnessing that incredible speed in our fight against coronavirus. It's already identifying how those tiny virus droplets move and spread in all kinds of circumstances. For locations like here in the office, the computer is already coming up with real-world simulations of how the virus travels through the air. Here's a pretty normal office setup where the partition between desks is 120 centimeters high. When someone coughs in this situation, some of the particles <laughs> <in> <laughs> <partition, but most laughs> hard, don't. <laughs> But look what happens when you raise the partition by just 20 centimeters now the partition is 140 centimeters high when the simulation is run again almost all the particles coat the partition those that don't are dispersed higher and away from other people companies in japan are already heeding this advice but you can also go too high if you make it too high like 1.6 meters it reduces the ventilation capacity in the room. It creates a situation where aerosols can stick around for a long time when a person coughs. It's rush hour here in Tokyo this morning, and keeping your social distance isn't always easy. Scientists also modelled Japan's notoriously packed public transport system and have suggested changes to make travelling safer. We're heading in into the Yamanota train line. This is one of the busiest lines in Tokyo and often running well above capacity. Here's what a carriage is like when that happens. The green lines represent good airflow. The red lines show stagnant air. Between the passengers, the air has almost nowhere to go. But Fugaku's simulations show having fewer passengers and opening windows can increase ventilation by up to two to three times. If there are 230 people on a crowded train where the capacity is 160, there's only about six cubic metres of fresh air that one person can use in an hour. With the power of more than 20 million smartphones, the supercomputer is simulating the virus mm -hmm. and also searching for drugs that might be able to fight the symptoms of it digging through a database of more than 2000 potential treatments the computer compares existing medications with everything we know about covid-19 looking for any matches or similarities researchers looked at everything from anti-cancer agents to common cold medicine and simulated how they could bind to proteins unique to the virus and then looked into how the drugs worked in the body on the molecular level we're hoping to accelerate uh, the clinical trials such that there will be um, uh, effective COVID-19 treatment drugs that are very cheap, very abundant, and side effect free. In the absence of a vaccine or even a proven treatment, revealing and predicting how the invisible virus can spread is a crucial step in the fight to contain COVID and help society return one step closer to normality. Okay, ya. Jadi, gimana si supercomputer itu bisa problem solving? Salah satunya dia membuat simulasi dari penyebaran virus. Sampai akhirnya di dunia tahu kalau misalkan okupansi satu ruangan itu harus dibatasi. gitu Salah satunya buktinya provennya dari si Fugaku ini. Dan sampai dia mencari kira-kira obat yang uh, bisa menangani COVID seperti apa. Walaupun akhirnya ditemukan vaksinnya. Sampai kita sudah jadi sampai sekarang ini. Nah ini... Uh, press release-nya dari si Fugaku. Fugaku. Bentuknya kayak gini, Rican si Fugaku. Jadi nggak mungkin bisa beli juga lah ya, kalau bukan Sultan. Sultan juga belum tentu mau beli, ini. buat apa? <laughs> first in three other categories such as artificial intelligence and big data computing performance becoming the first system ever to win four crowns Oke, okay, itu tentang Fugaku. Ini yang Japan's... ada Nah, ini kita bandingkan antara Brain dengan Fugaku. Storage capacity bisa sampai 150 petabytes. Nah, oh, ini kemungkinan bisa mengalahkan manusia gitu. Ya. Tapi processing speed masih lebih bagus manusia ini di exaflops di atas peta ya. Kalau manusia itu exa. Memori aksesnya sama aja. Kalau ini kan manusia itu lebih pinter untuk indexing gitu ya. Kalau Fugaku ya dia karena mesin aja di depends of type and location of data. Makanya manusia itu misalkan eh, anak saya aja umur 10 tahun saya tanya memori dia 1 sampai 2 tahun aja udah lupa gitu. Tapi suatu saat itu bisa di recall. Jadi kayak semacam sekarang kalian pakai Dropbox misalkan ya contohnya itu uh, kalau kita lihat di storage Dropbox itu kan yang ada di komputer kita kalau nggak pernah diakses jadi 0 byte kan ya. Tapi ketika mau diakses dia akan download dulu. Nah memori kayak gitu. Ketika kita dibutuhkan ya mungkin disimpan di suatu tempat di dalam otak gitu yang memang uh, nggak memakan space banyak gitu. Tapi dia bisa di recall. Nah energy efficiency masih 20 watts power dan otak manusia kalau fugaku 28 megawatts jauh banget ya. <tid> yeah. Kalau energi efisiensi butuh power manusia tinggal dikasih indomie aja langsung sehat lagi, itu segar gitu kasih kopi. <tid> <tid> kalau ini dia butuh token listrik yang banyak nih 28 megawatt. jauh segede apa nih. Nah, learning ability manusia pakai heuristic heuristic approach based on experience artinya lebih spesifik ya pendekatannya heuristik kalau Fugaku ya dia harus diprogram gitu dari sebuah algoritma. Nah, algoritma manusia kan bisa nyiptain macam-macam gitu ya. Bahkan yang kita nggak nggak tahu juga hasilnya kayak gimana atau instingnya udah bener gitu. Itu nggak perlu diprogramming lagi. So, ini antara brain dengan Fugaku, komputer super komputer yang paling cepat di abad ini mungkin. Oke, okay. <tuh> ada pertanyaan nggak sejauh ini? belum ada. Ini saya nggak bisa lihat chattingnya di mana ya. Oh di sini. Oke, okay, belum ada pertanyaan. Nah, kita akan bahas brief history of AI. Nah, sejarah AI itu seperti apa sih? Nah, awalnya ada di 1950. Jadi bukan baru-baru ini AI ini udah dari 1950 nah ini di, uh, terminologinya diciptakan oleh John McCarthy. John McCarthy itu dia pembuat bahasa programan Lisp ya LISP -E di tahun 1950. Lalu Alan Turing itu dia melakukan suatu testing namanya imitation game untuk meniru gitu ya nah, ini, atau Turing test. Ini Ada filmnya nih imitation game. So, nanti kalian cari di internet imitation game. Kalau ini Filmnya itu terkait dia memecahkan mesin enigma ya, Mesin enkripsi yang dibuat oleh uh, Nazi waktu itu Untuk mengirim pesan Nah ini dipecahkan oleh si Alan Turing ya, Nah di 1950 AI Research lagi revolved around toy domains. Jadi ini lebih banyak ke permainan ya Karena computers of that era didn't have enough power or memory to solve useful problems nah problem-problem yang jadi research waktu itu yang diteliti adalah contohnya games lalu mesin translation uh, untuk translate gitu ya antar satu bahasa ke bahasa yang lain lalu ada blocks world planning and natural language understanding within the toy domain baik lagi ke permainan early neural network research the perceptron lalu ada automated theorem proving and mathematics problem solving balik kamu kalian nonton kemarin ini ya ada yang nonton Open Hammer di sini? Ada yang nonton nggak? Coba resen resen saya mau lihat nih. Di sini jangan jangan nggak ada yang suka nonton nih jangan jangan. Nggak ada nggak ada. Belum ada yang nonton Open Hammer. Nontonnya Barbie kali ya. Nggak ada pak. <laughs> Gak ada. Nontonnya Barbie atau nggak suka nonton mungkin ya. Nah, jadi mereka membuktikan teori-teori semacam mesin pembuktian dari teori-teori yang sudah ada zaman dulu menggunakan mesinnya tipis-tipis lah ya. Lalu di 1960 baru mulai bergeser nih researchnya dari toy domain. Di sini sudah ada syntactic knowledge, ada domain knowledge-nya. Jadi contohnya ini translate dari Inggris ke bahasa Rusia the spirit is willing but the flesh is weak ya, di translate ke vodka guys good but the meat is spoiled jadi agak jauh ya tapi memang yang penting udah ada lah ya lalu earliest export system namanya dendral lalu perceptron mulai uh, grinding halt when it's proof that perceptron cannot turn the XOR operation. Jadi perceptron mulai diberhentikan gitu ya si researchnya karena dia udah tahu nggak bisa melakukan XOR operator nih operasi-operasi XOR. Nah, lalu <tuh> di US mulai melakukan sponsorship ya terkait dengan research di AI di spesifik area. Ada Bomb ini buat Eliza the, to demonstrate the futility of AI. Nah, ini Eliza ini project yang digunakan di si Turing test ini. Jadi salah satu project yang yang berhasil uh, dapat predikat melewati si Turing test. Nah, Turing test seperti apa nanti ada bahasa yang di belakang sedikit. Nah, di 1970 mulai ke real world problems. Jadi mulai banyak masuk ke domain-domain yang serius gitu yang memang ada sekarang contohnya di medical speech planning design. Lalu terkait dengan handle ketidakpastian gitu, uncertainty handling bisa diimplementasikan di AI. Contohnya ada fuzzy logic, ada certainty factor, ada Bayesian probabilities. Nah ini bisa mulai memprediksi ya. Atau mengelompokkan. Kalau misalkan fuzzy ada membership function yang dimana misalkan kita punya suhu 30 derajat. Nah 30 derajat itu berdasarkan subjektif manusia berbeda-beda ya. Ada yang bilang panas, ada yang bilang uh, masih biasa aja, ada yang bilang terlalu panas gitu ya. Atau ada yang bilang sedang gitu ya. Nah, ini coba dipetakan di Fuzzy Logic. Kalau Bayesian probabilities berdasarkan probabilitas faktor gitu ya. Lalu AI ini mulai di uh, notice ya karena berbagai macam uh, apa proyek yang sukses. Jadi AI ini mulai naik ya, lab sprouting up everywhere, jadi banyak AI lab dan banyak tools AI yang di create salah satunya Si prolog ya, nah ini satu produk dari AI juga. Lo AI machines available from for lips programming. Nah, lips programming udah bisa programming AI di situ, <tuh> tapi mulai ada kritik yang muncul. Jadi AI system are true battle Lo AI system take too much time and effort to create. AI system do not learn. Jadi mulai kelihatan nih ada uh, kontraknya RPA ya terlalu banyak investasi nih udah gitu kelamaan gitu buat bikinnya sulit gitu terus ini nggak bagus pembelajaran hasilnya mulai nggak kelihatan bagus makanya ada di 1980 mulai di AI winter nah ini the fall of AI funding dress up leading to the AI winter jadi ekspektasi yang mereka inginkan akhirnya nggak ketemu expert system ini lama banget di developnya banyak uang yang diinvestasi tapi hasilnya nggak ngebayar gitu, not worth it lah. Lalu ada lagi di situ neural networks yang tadinya perceptron itu berhenti, akhirnya neural networks mulai naik, gitu. <tuh> jadi expert system untuk programming, jadi neural networks ini berkembang karena semua expert system akhirnya nyobain programming gitu. Nah dia bisa buat satu sistem yang berdasarkan domain knowledge-nya dia kalau ketemu namanya nuti layer back propagation yang sampai sekarang masih dipakai back propagation networks ada neural network safely funded because promise to solve problem that symbolic AI could not jadi dari AI sebelumnya nggak bisa di solving mulai neural networks nih ada beberapa hal yang bisa dikerjakan di situ ada beberapa hal yang akhirnya bisa bikin problem solving ini cikal bakal deep learning ada di neural network ya Nah, 1990 funding neural network research was slowly disappearing as well. Nah, ternyata uh, neural network di tahun 90-an ini sama, fell off juga kayak awal di perceptron di tahun sebelumnya. Tidak sesuai dengan investigasi. Neural network had their own problems and largely could not solve majority of the problem being investigated. Nah, panik 90. How AI can, can continue without funding? salah satu kegagalan dan neural network juga karena waktu itu hardware-nya belum mumpuni, akhirnya stall. Karena butuh processing unit yang tinggi si neural network. <tuh> Lalu <tuh> di 1990 mulai ya, di sini mulai funding neural network turun tapi AI ya, mulai naik lagi yang lain. The number smart thing you can do is staying alive we start over. Let's not to create intelligence. Let's just create life and slowly build towards intelligence. Life is lower bound of AI. Jadi ada istilahnya my AI life. Gitu. Ada di situ evolutionary, learning techniques. Nah ini ada genetic algorithm di situ. Mulai naik lagi. The artificial neural network for additional forms of learning. Nah ini dari neural network ke artificial neural network dilanjutkan lagi mulai naik nih ada perceptron motor control adaptive system modeling and environment lalu AI ini mulai disamarkan kita mulai ditwist lah ya supaya ada funding lagi misalkan kita pakai si uh, tadi ya neural artificial neural network dibandingkan dengan neural network gitu di disguise lalu ada perceptual problem salah most difficult solve very slow progress. dan gimana caranya branding AI ini diubah gitu supaya tetap dapat funding ini di akal-akalin tahun 90. Sampai di hari ini kita bisa lihat semua orang riset AI mulai naik lagi. Lalu <tuh> AI yang sekarang itu bukan cuma melakukan AI. Jadi implementasi udah macam-macam. Ada ontologis, ada machine learning data mining, adaptive perceptual system, ada di robotik, planning, search engine, filter, recommendation system gitu ya. Lalu areanya juga udah mulai banyak lagi ada sensor, robotics, approach-nya, so knowledge base, bisa ontologies, probabilistic, neural networks, pagi dan lain-lain. Jadi sebetulnya new old AI. Eh yang sekarang ini udah ada zaman dulu tapi dikerjain lagi di sekarang. Salah satunya karena uh, kemampuan processing unit yang sekarang yang sudah mumpuni. Tadi kita bisa lihat ya si super uh, supercomputer yang tadi. Nah, itu sedikit banyak uh, catatan atau sejarah tentang AI sampai hari ini. Ada pertanyaan? Hmm. Masih semangat ya? Semangat bisa digunakan di senjata, nggak, Pak? Oh, sangat bisa. Contoh AI penggunaan AI di senjata itu um, sekarang kita bisa lihat, misalkan uh, robot buat diffusing bom. Nah, itu juga dia bikin decision making sendiri. Itu selain dioperasikan dari jarak jauh ya. Terus uh, drone, senjata. Drone-drone yang terbang itu buat surveillance kan itu pakai AI. Okay. Di, kita dulu pernah ngebangin di BPPT, sampai sekarang di Brin masih, tapi saya kemarin ketemu sama orang Kemenko Perekonomian Stol karena dari Brin dipindahin ke PTDI. Katanya masih butuh 100 miliar Buat bisa itu terbang gitu Kita punya drone untuk kombatan Jadi drone yang bisa untuk Bertarung gitu ya uh, Namanya Ada saya lupa lagi namanya kemarin apa ya Oh Male <tuh> <Puna> male, <tuh> namanya <tuh> Nah itu Autonomous jadi dia bisa Terbang untuk surveillance Bisa untuk kombatan Gitu Oh Iron Beam, nah saya belum 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 tahu nih si Iron Beam seperti apa. Nah, ini banyak, jadi pasti bisa. AI itu justru sekarang kalau dilihat ya pasti pengembangan AI itu banyak di militer sebetulnya. Robot robot itu dikembangkan buat apa ya? Buat di militer. Gitu. Nah, sebetulnya cuma memang nggak dibuka ke publik aja, karena bahaya lah. Kalau musuh atau orang lain tahu teknologinya, saya hilang. Nah Israel pakai Pegasus, nah itu AI juga kan. Salah satu sistem surveillance terbaik di dunia itu Pegasus yang dimiliki oleh Israel. Cuma nggak tahu kenapa sekarang lagi perang gara-gara Hamas itu kan. Nah itu ada banyak konspirasi lah. Katanya juga ada yang dari orang dalam. Tapi harusnya semua sistem itu bisa dikontrol sama si Pegasus itu sih. Indonesia juga beli kalau nggak salah. Di uh, BSSN ya. Badan uh, Sandi dan Cyber Negara. Kemarin saya sempat ngobrol sama BSSN surveillance itu lebih keren juga sih. Jadi saya ketemu sama hmm, berapa waktu lalu waktu ada acara US eh jadi ada eh UK ya kalau nggak salah US UK jadi government UK kerjasama sama uh, Politeknik BSSN Politeknik Sandi Negara sama mengundang beberapa pakar ya termasuk di Brin saya waktu itu datang juga tapi teman saya yang pembicara sih tapi saya hadir jadi di situ saya ketemu sama jaksa nah, dia di Depok lah ya. Saya nanya e, gimana. Dia ternyata sering masuk berita lah orangnya. Terus saya dia kasih lihat saya surveillance Indonesia. Dia bikin bot Telegram nanya nick saya, cuma cukup nanya nick aja nomor KTP-nya berapa. Dia masukin ke bot Telegram itu langsung ketahuan alamat saya, data keluarga, kartu keluarga dia langsung muncul di situ terus nomor handphone saya langsung muncul di situ terus dari nomor handphone dia bisa tracking lagi nomor handphone saya ini udah berapa kali ganti nomor terus saya udah berapa kali ganti handphone itu kelihatan di situ bisa diekspor ke dalam PDF terus saya tanya terus kenapa banyak kasus yang nggak problem nggak nggak solving saya bilang kayak gitu kan sebenarnya bisa solving saya nyari orang juga misalkan kalau udah ada perintah dari atasan, nyari orang nyuri motor sekarang, besok pagi udah bisa langsung ketemu. Banyak kan kayak gitu. Ya cuma masalahnya di niat aja dia bilang. Jadi kalau niatnya nggak ada ya susah gitu. Dia oh ya oke. Okay. Ya kayak sekarang lah ya. Ada viral di mana-mana. Kalau udah viral, langsung cepet kan. Langsung ketemu. Tuh. Kekuatan netizen gitu ya. Nah memang kan pada kenyataannya internalnya seperti itu. Ternyata. Nah ini off the record aja ya. Ya bersama pengalaman aja lah. Of the record tapi di record ya. wah bahaya juga nih. gitu gitu ya jadi buat 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 uh, apa militer pasti pasti dikembangkan uh, ada lagi pertanyaan sebelum lanjut nggak ada Oke. masih semangat bentar lagi tenang ya Wen santai Wen ya pulangnya agak lama nih Wen siapa <laughs> macet nih. Oh, macet ya. Oke. Okay. Sambil nyantai. Nah, kita masuk ke Turing Test. Nah, tadi kita sudah bahas ya. Jadi tahun 1950, 1950 awal-awal ada AI itu Turing udah jauh ke depan si Turing Test. Nah, dia melakukan pertanyaan. Jadi ada satu orang, dia ngobrol sama dua entitas gitu. Ya. Entitas itu artinya apalah itu di belakangnya. Ada satu komputer dan satu manusia. Nah, dia mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, si orang ini nanti akan menebak mana yang komputer, mana yang orang yang dia lagi ngobrol. Kalau yang komputer itu dia deteksi sebagai orang, berarti si program itu sudah melewati Turing test. If you can tell which of the entities is human and which is the computer program, then you are fooled and we should therefore consider the computer to be intelligent. Jadi kalau orang itu nggak bisa nggak tahu nih, ternyata kita ngobrolnya sama komputer nih tapi kita nggak menyitu orang, Nah, berarti komputer itu udah pinter gitu ya, udah dianggap orang melewati si Turing test gitu. Satu hal yang sampai sekarang belum bisa dipecahkan oleh komputer adalah terkait dengan uh, bahasa ya, uh, natural language processing. Jadi pinter apapun komputer pasti aja tetap salah kalau berhadapan sama manusia ngobrol secara natural gitu ya, tetap kalah. Padahal sekarang teknologinya udah maju ya, komputer dengan adanya komputer dengan adanya AI kita udah bisa ngirim uh, ekspedisi luar angkasa, ngirim Mars Rover buat ngambil batuan-batuan uh, di Pulau Mars gitu tanpa harus diperintah setiap hari, kan dimonitor dia udah bisa langsung muter-muter, bahkan dia bisa benerin dirinya sendiri. Uh, pernah lihat curiosity ada part yang rusak dia ngebenerin sendiri tapi satu hal yang belum bisa dipecahkan oleh AI sampai sekarang adalah natural language processing. Bagaimana berinteraksi dengan manusia. Nah ini sebenarnya si Turing test ini. itu Kasus suksesnya adalah si Eliza itu salah satu. Tapi akhirnya dia gagal ketika nemu satu keyword, kalau nggak salah. Will. Ketika dia nemu satu keyword tuh will, akhirnya jawabannya berulang semua. Will, 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 will. jadi ngaco. Gitu. Nah kita lihat contohnya di sini. The Turing test. <laughs> what is consciousness? Can an artificial machine really think? Does the mind just consist of neurons in the brain, or is there some intangible spark at its core? For many, these have been vital considerations for the future of artificial intelligence. But British computer scientist Alan Turing decided to disregard all these questions. In favor of a much simpler one. Can a computer talk like a human? This question led to an idea for measuring artificial intelligence that would famously come to be known as the Turing test. In the 1950 paper, Computing Machinery and Intelligence, Turing proposed the following game A human judge has a text conversation with unseen players and evaluates their responses. To pass the test, a computer must be able to replace one of the players without substantially changing the results. In other words, a computer would be considered intelligent if its conversation couldn't be easily distinguished from a human's. Turing predicted that by the year 2000, machines with 100 megabytes of memory would be able to easily pass his test. But he may have jumped the gun. Even though today's computers have far more memory than that, few have succeeded. And those that have done well focused more on finding clever uh, ways to fool judges than using benar -benar overwhelming computing power. Uh, benar -benar, manusia, Though it was never subjected to a real aja. test, the first program with some claim to success was called ELIZA. With only a fairly short and simple script, it managed to mislead many people by mimicking a psychologist, encouraging them to talk more and reflecting their own questions back at them. Another early script. Perry took the opposite approach by imitating a paranoid schizophrenic who kept steering the conversation back to his own pre programmed obsessions. Their success in fooling people highlighted one weakness of the test humans regularly attribute intelligence to a whole range of things that are not actually intelligent. Nonetheless, annual competitions like the Loebner Prize have made the test more formal. With judges knowing ahead of time that some of their conversation partners are machines. But while the quality has improved, many chatbot programmers have used similar strategies to Eliza and Perry. 1997's winner, Catherine, could carry on amazingly focused and intelligent conversation, but mostly if the judge wanted to talk about Bill Clinton. And the more recent winner, Eugene Gustman, was given the persona of a 13 year old Ukrainian boy. So, judges interpreted its non sequiturs and awkward grammar as language and culture barriers. Meanwhile, other programs like Cleverbot have taken a different approach by statistically analyzing huge databases of real conversations to determine the best responses. Some also store memories of previous conversations in order to improve over time. But while Cleverbot's individual responses can sound incredibly human, its lack of a consistent personality and inability to deal with brand new topics are a dead giveaway. Who in Turing's day could have predicted that today's computers would be able to pilot spacecraft, perform delicate surgeries, and solve massive equations, but still struggle with the most basic small talk? Human language turns out to be an amazingly complex phenomenon that can't be captured by even the largest dictionary. Chatbots can be baffled by simple pauses like, um, or questions with no correct answer. And a simple conversational sentence like, I took the juice out of the fridge and gave it to him, but forgot to check the date, requires a wealth of underlying knowledge and intuition to parse. It turns out that simulating a human conversation takes more than just increasing memory and processing power. And as we get closer to Turing's goal, We may have to deal with all those big questions about consciousness after all. Oke, okay. gitu ya jadi kebayang ya. Si Turing test itu sampai sekarang dia prediksi tahun 2000 dengan 100 megabytes bisa mesin sekarang tuh bisa melewati dengan mudah si Turing test tapi ternyata sampai sekarang belum ada kayak semacam chatbot yang 100% benar gitu. jadi masih jauh seperti itu Turing test. Ya, ada pertanyaan? Nah, sekarang kita masuk ke AI Today. Nah, ini berkaitan sama filming tadi nih. <tuh> jadi ada di China ini social credit scoring ini udah mulai dari tahun 2000-an kalau nggak salah. Eh sorry, 2020-an. Nah, jadi gimana di China itu udah ada social scoring di mana setiap orang itu punya skor. Kalau skornya rendah, banyak sanksi sosial nanti di situ. Misalkan dia nggak bisa beli rumah, nggak bisa kredit ke bank, nggak bisa jalan kemana-mana gitu. Nah ini awalnya ini menarik karena awalnya dari konsepnya dari film si film uh, yang nos dive tadi yang Black Mirror. Jadi di film Black Mirror itu dulu beberapa tahun kemudian ada ada di China ini mulai kayak gini. Coba kita lihat ya. They're constantly <coughs> monitored by facial recognition cameras that are able to instantly put a face to a name. Now, the Chinese are also ranked, given a mark out of a possible 950 points. A score in the 700s is considered good, around the 500 mark is not. For now, the number is a sort of bank credit rating, keeping track of everyone's spending habits. I think being ranked is a good thing a society has to have rules. it forces us to be well-behaved. it may seem scary, but it's just like that here. we're used to it. and anyway, we don't have a choice. but in an effort to keep all of its subjects in line, beijing is taking the system a step further in 2020. it's aggregating data gathered by banks, private companies, uh, and the state. Consumer habits By using the most data possible, the so called big data, the system will play an important role in rebuilding a moral society. The state will go over every detail of a person's life with a fine tooth comb, their financial situation, spending habits, career, even behavior on social media. <coughs> Criticizing the government online or displaying outward signs of wealth is a no no. On the other hand, praising the party or giving blood. Increases your social credit. Xiao Wen Wang is a model citizen. She lives in Nanjing, a testing ground for social ranking. Married with a child, she has a job in a retirement home, no debts, and she wouldn't dream of jaywalking. As a good citizen, I respect the rules of the road. If I didn't, I'd lose points on my social credit. In theory, everything can be taken into account in the social score. Even the most innocuous errands like supermarket shopping when Xiaowen Wang makes an electronic payment her purchases tell the state a lot about her buying cigarettes would count against her on the other hand nappies show she's an attentive mother beer could indicate alcoholism she'd be better off buying water in this pilot city of 8 million people there are only 18,000 model citizens for Xiaowen Wang there are perks to be had such as paying half price for the bus. Mm. I get discounts Discount. for public services, even at museums, mm. Mm. and the library is free for me thanks to my score. Mm. A good school brings benefits, but people with low scores lose rights. The cinema names and shames people considered untrustworthy, guitar, plastering their details, deep. even their addresses, across big screens it's a matter of principle. those people have to be condemned. those people aren't honest, so they have to pay the price. it's only right to pay your debts. you have to blacklist those that don't. You jump, you know. the supreme court it's has created social, a blacklist yeah. for so-called bad citizens whose <laughs> ratings yeah. have dropped to zero. on it are companies, but also 23 million people to date. among them is this journalist, liu hu. He got a little too close to uncovering corruption among high profile party members. After being sued for defamation by the subject of a story he'd written, he was blacklisted. He only realized when he tried to buy a train ticket and was told he was banned from traveling. That tells me I'm still on the blacklist. Punished because he's been branded untrustworthy by the state. Mm. Once you're blacklisted, you can no longer get a bank loan. Start a business, buy an apartment, or even send your children to a private school. You who is among a tiny minority of people who have dared to criticize a system which some are calling a digital dictatorship. I worry because I think many people like me will be deprived of individual freedoms. And all of us will live with restrictions. Of one kind or another. After our meeting, Yu Hu learned that his name had been removed from the blacklist, but he still has a long way to go if he doesn't want to languish at the bottom of the social credit hierarchy. Oke, okay, itu social credit scoring ada sekarang. Nah ini contoh yang lain bagaimana si AI itu dipakai untuk autonomous vehicle. Ini contohnya dari si Nvidia. In autonomous vehicle software, deep neural networks are often trained to detect an object using a bounding box around the object. Today in Drive Labs, we're going to talk about using a DNN to provide pixel level accurate object shape information. This is known as panoptic segmentation. In the top video, we see pixel level shape segmentation results for different object classes, with vehicles in blue, pedestrians in red, and drivable space in green. And in the bottom video, we see segmentation of these object classes into individual instances, as shown by their unique object IDs. So each of the pedestrians at this intersection is detected and tracked as a different instance. We detect object shape details, including the rearview mirror on the bus coming towards us, unusually shaped trucks. And the precise shape of a trailer. And despite occlusion by the tree, this car is still detected as a single instance. And here we see accurate segmentation of drivable space around traffic cones and on road traffic signs. In this clip, the Panoptic Segmentation DNN is segmenting both cars in drivable space accurately in an unstructured environment. Panoptic segmentation of objects and free space provides a deeper and richer understanding of complex scenes, such as dense traffic with vehicles occluding each other, or construction zones with unusual object shapes, or corner cases such as pedestrians carrying large objects. Okay, jadi sudah sampai tahap itu makanya banyak mobil yang bisa gerak sendiri gitu ya nemuskar, karena segmentasi dan deteksinya udah secanggih itu. Jadi dia tahu jalanan yang harus dilewati, ada obstacle apa di depan, makanya ada istilah lane keep assist gitu ya di mobil, ada cruise control. Nah, itu adaptasinya dari AI juga. Ada yang auto park uh, car ya, autonomous parking car. Jadi beberapa mobil yang levelnya sudah mahal banget gitu ya, eksklusif kayak BMW, Mercy, dia bisa parkir sendiri. Tuh, jadi bisa parkir biasa atau parkir paralel. Nah, udah banyak tuh yang bahas si blogger-blogger mobil gitu, udah bahas, yang banyak bahas itu. Itu di autonomous sekarang Ada lagi generative AI yang banyak digunakan saat ini. Ini contohnya yang di sebelah kiri ada Google Music LM. <tuh> ini gimana cara kita buat musik ya, pakai AI. Jadi ini kasusnya, nanti kalian cari aja. Jadi ini kayaknya saya salah juga ngasih Gambar apa videonya nggak terlalu menarik. Tapi kalau ini dicari caranya buat pakai Google Music LM sih kalau yang sebelah kiri ini ke labs.google.com nanti kalian bisa pakai. Nah ini terakhir di uh, generative AI untuk music ini dipakai buat generate lagu baru seolah-olah dia itu uh, artisnya. Jadi waktu itu Drake sama The Weeknd bikin satu lagu yang ternyata respons dari orang-orang nih otentik gitu. Oh ini lagunya bagus nih. Tapi ternyata itu buatan AI gitu. Atau mungkin yang sering banyak dilihat yang buatan AI fake gitu ya. Yang Jokowi misalnya nyanyi JKT48 gitu ya. Jokowi nyanyi apa. Nah itu satu-satu contoh dari generatif AI. Ada lagi DALI. DALI dan Midjourney sekarang banyak yang dipakai untuk generatif image. Jadi kita bisa buat image dari cuma ngetik aja. Oh ini saya coba kasih lihat satu contoh mungkin ya. Hey everyone, the moment we've all been waiting for is finally here. Dali 3 nah, has arrived. ini Dali 3. This ini paling yang an baru. upgrade, it's a game changer in text lihat. to image. Contohnya mungkin salah satu. Both nah. scenes have potted plants. Ini dari prompting uh, yang ada nih. Promptingnya vibrant yellow banana shape coach sit a cozy living room. Nah, lalu it's curved Creating colorful cushions the wooden floor. Gitu. Jadi kita deskripsikan mau buat seperti apa. Nah, yang kiri dali bentuknya kayak gini lalu yang kanan bentuknya be nih. gitu banana shape, atau contoh bisa buat seperti ini, atau yang realism juga banyak, yang buat si uh, gambar manusia gitu ya menggunakan si prompt engineer, kayak contohnya kalau ini buat objek biasa uh, Nah, ini dari si Dali si ChatGPT Dali. Google Music LM is on everyone's lips right now. Only does it adhere to your prompts with uncanny accuracy, but it also boasts the groundbreaking ability to generate text. A feature Midjourney will launch with version six. Sure, both platforms could potentially generate similar images based on the same prompts. But DALI 3 takes it to the next level, capturing every nuance and to, object you specify. Uh, it's not gitu. just ahead, it's setting a new standard. And get this DALI 3 is about to become again, even more accessible with its Pake upcoming open API, opening doors for third party apps. <coughs> in fact, we've got an exclusive app in the pipeline that will fully support DALI 3. So, there you have it. We hope you've enjoyed this deep dive as much as we have. If you did, don't forget to like and subscribe for more... Okay. Bisa sampai segitunya sekarang untuk AI. Google Music Jadi hey banyak everyone. ya case-nya ya. Nah, ini ada beberapa hal atau website yang bisa kalian coba lihat ya. Ini uh, AI perusahaan AI yang ada di Indonesia nih, contohnya berapa. Ini ada perusahaan AI ini terkait dengan NLP ya. Jadi ini dosen pembimbing saya S2 dulu Bu Ayu nama yang buat ini. the Visionary AI ini Node Flux ya sebetulnya. Kalau pernah dengar Node Flux itu banyak use case-nya dipakai buat uh, face recognition misalkan ya atau object detection nah ini yang atle misalkan stall saya kerja sama sama si Node Flux juga ini banyak di pemerintahan. Eh, misalkan di uh, traffic control gitu ya. Yang ada di Mungkin di Tangsel juga ada kali ya di, di sub atau di mana yang bentuknya dia monitoring semua jalanan yang ada di Tangsel. Lalu bahasa kita ini dulunya orang BPPT ini pak Oscar, sekarang dia pindah ke bahasa kita, keluar gitu dari PNS-nya bikin startup. Bahasa kita ini lebih sama di NLP juga. Waktu di BPPT-nya dia bikin satu box namanya perisalah, itu dipakai buat uh, summary atau notulensi, sebuah rapat gitu ya di DPR MPR semua orang tinggal ngomong aja nah si boxnya itu aplikasi itu dia akan mendeteksi siapa yang ngomong sampai akhirnya bisa dapat summary-nya. kayak gitu sampai segitunya sampai terakhir saya pernah ngobrol terakhir sih kita buat ini transkrip uh, subtitle bahasa Indonesia ketika kita meeting online dulu pakai namanya Jitsi kayak Zoom gitu atau kayak Google Meet tapi itu open source nah dia bikin extension di Jitsi itu jadi dia demoin tuh, mau waktu itu mau kerja sama sama infrastruktur yang masih BPT ya, karena kita infrastruktur main gede, main besar gitu, ya, computing unitnya ada. Uh, dia demoin, kita ngobrol kayak gini, sampai di kanan tuh ekstensinya dia langsung kasih subtitle gitu, subscribe, subscribe. Jadi a subscription ya namanya apa ya? Pokoknya dibikin subtitle kita ngomong apa langsung kayak tadi tuh, transcription, transcriptnya langsung dibuat sampai terakhir bisa jadi summary Nah, bedanya dari video real time. Waktu itu dia cerita kenapa mau kerja sama-sama BPT, BPT, lagi karena dia waktu itu pakai resource di cloud gitu ya. Untuk dua jam aja udah habis sekitar 25 juta katanya. Jadi gak kuat ya. Untuk processor unitnya banyak banget yang dia itu. Wah, kenapa udah mau habis? Oke, okay. demo habis ya? Oh, bentar lagi. Oke, okay. gitu ya. Ini yang sekarang mungkin kalian nanti bisa lihat. Nah, challenge-nya apa sih? AI nah, yang pertama, ethical and social issues. Ya. ya, tadi kayak kita lihat di waktu di uh, yang credit scoring. Nah, social issues sama ethical, emang boleh gitu. Emang boleh segampang itu dapetin datanya. Gitu. kalau di China kan memang uh, dia komunis ya. Jadi segala resource yang dipunyai orang itu punya negara gitu. Termasuk dengan privasinya juga, privasi orang itu. Tapi kalau di negara demokrasi atau di negara yang biasa kayak kita gini kan harusnya kita punya full control terhadap privasi kita gitu. Nah, ini ethical and social issue nih. Privacy can be violated by a system that collect, analyze, disclose sensitive of personal data without consent. Contohnya facial recognition, location tracking atau health records. Ini paling bahaya ya, health records. So facial recognition, kalau kalian pernah naik kereta ya belakangan ini, saya belum pernah sih, beberapa teman saya ngomong udah mulai ada facial recognition di uh, stasiun ya, Gambir. Jadi berapa orang mulai nggak bisa masuk tuh, padahal tiketnya bener ya, pasti ada aja ya kesalahannya gitu. Nah itu siapa penang jawab datanya gitu? gimana kalau datanya itu bocor sejauh ini kan data bocor ya gitu aja nggak ada nggak ada apa nggak ada tindak lanjutnya kan saya tiba-tiba dapat sms kemarin akhirnya kena juga sms spam eh whatsapp spam dia bisa tahu itu saya namanya lengkap dan dia bilang mau aja kolaborasi saya pikir kan penelitian gitu saya diamin aja karena saya biasanya kalau nggak tahu itu siapa uh, nelfon pun kadang-kadang nggak saya angkat ya memang mungkin minusnya ketika itu penting jadi saya nggak tahu gitu tapi prinsipnya sih saya kalau emang dia penting pasti dia akan hubungi lewat kanal yang lain email atau WhatsApp mungkin yang paling cepat ya memperkenalkan diri dan ternyata dia ngubungin saya yang kolaborasi ternyata mau ngasih kerjaan yang pakai paper click gitu kita klik like klik subscribe nanti dapat uang padahal itu jebakan ini yang udah banyak tahu mungkin di sini ketika kita lanjut kita suruh deposit lagi biar dapat benefitnya naik naik nih sampai akhirnya berjuta-juta gitu ya depositnya dan nggak bisa dibayarin karena kita belum deposit lagi ya jebakan setan aja sih itu jadi saya diemin langsung di blok data kayak gitu nah ini data saya tahu dari mana orang-orang sementara saya nggak menyebarin data itu dan saya nggak ngasih secara konsen itu ini nama saya nomor telepon alamat email Dulu juga saya pernah tiba-tiba datang kartu kredit dari Shopee. Kan Shopee bisa kasih kartu kredit ya. Datang ke rumah. <coughs> saya nggak pernah apply, saya bilang gitu, ke Gojek. Emang ini alamatnya benar, Pak? Ini alamatnya sini? Iya, ini benar alamatnya. Terus saya nanya lagi, ini atas nama siapa? Nah, ternyata di situ dia bilangnya namanya bukan nama saya. gitu Tapi ada Dikanya. Waktu itu Andika. gitu. Andika siapa? Oh, salah orang, Pak. Saya bilang gitu. Tapi ini alamatnya sini, nggak usah, Pak. Bawa lagi aja, saya bilang gitu. Ya udah takutnya memang itu ada yang nipu gitu kirimin ke saya atau segala macam karena saya nggak merasa nah hal-hal yang kayak gitu ethical and social issues ini di AI ini gitu. sampai sekarang terus berkembang bahkan chat pun akhirnya waktu itu sempat disomasi kan minta trainingnya diberhentikan selama 8 bulan kalau nggak salah oleh beberapa pakar AI di dunia ya <tuh> karena sekarang sih sebenarnya yang yang berbayar itu uh, Trainingnya atau datanya ngambil terus nih sampai sekarang. Cuma kalau kita pakai gratis, yang 3 atau setengah GPT, kalau yang pakai gratis itu kalau nggak salah sampai 2021. Nih, ambil datanya. Saya nggak tahu sekarang udah lanjut atau belum, tapi terakhir yang saya tahu itu di 2021. Jadi kalau kita nanya tentang isu sekarang, mungkin dia nggak akan bisa jawab. Tuh, ini yang pertama. Lalu technical. Technical itu terkait dengan performance, reliability, robustness, scalability, generalizability ya intinya tech lah ya, atau hardware di sini dan juga masuk ke data quality-nya. Gitu. Data quality may be compromised by data errors, data noise, outliers, missingness or data inconsistency. Inconsist inconsistency. Gitu. Ini kalau ini technical, kalau yang tadi lebih ke ethical dan social issues. Gitu. Oke. Okay. Selesai di itu ya, pengenalan kita tentang AI yang ada saat ini dari dulu sampai perkembangan yang ada di sekarang. Gitu. Ada pertanyaan? Masih semangat ya? Masih, Pak. <tomber> tapi udah malam. Harus pulang nih, nanti dicari sama keluarganya ya, Wen. Iya, Pak, aduh. <tomber> semangat Pak walaupun mata sempat cepat. Oh ya mata sepet cepat ya. Ya, mudah-mudahan seru lah ya. Nanti kita akan bahas lebih ke teknikal di minggu depan kayaknya. Nanti saya coba pilih mulai dari misalnya clustering, kita coba-coba clustering dan lain-lain. Gitu. Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Ya, Cukup jelas. ya, pengen cepat pulang ya. Nah, ya, saya juga pengen cepat kerjaan yang lain ini. Oke, saya absen dulu ya. Ini mulai yang dari SI nih, SI ada nggak nih? Adinda, Lutfia, Balkis. Ada Adinda? Jangan-jangan ada tapi ketiduran nih. Halo? Adinda, Adinda. Oke, saya skip dulu ya ya. Tandain dulu deh. Terus Ahmad, Ulin Nuha. Halo Ahmad, Ahmad Nulin Uha. Gak ada ya. Saya lihat di sini juga gak ada sih. Ahmad gak ada. Terus Adrian Satria Karim. Adrian Satria Karim. Gak ada. Oke, Muhammad Raihan Zulfikar. Enggak ada juga? Muhammad Rizal Fikar? Oke. Okay. Muhammad Ridwan? Muhammad Ridwan? Ada, Hah? Ada? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Oke. Okay. Muhammad Soleh? Tidak ada, Pak. Ada. Salsa Dwi Agustiana? Salsa ada? Enggak ada. Fikri Ahmad Mubarak? Fikri. Ada Fikri. Oke. Okay. Kita lanjut ke uh, T.I. sekarang. T.I. Ada Abdallah Huzaifi. Hadir Pak. Ada. Ata Esanugraha. Hadir Pak. Ada. Doni Wahyudi. Doni, ada Doni? Gak ada ya? Pak Doninya izin gak ikut kuliah pak karena ibunya baru eh ibunya meninggal tadi pagi. Oh inilah. Oke, okay, saya tandain ya. Yeah. Lalu Fadli? Fadli ada Fadli? Gak ada. Fajar Kurniadi? Ada pak. Paling semangat nih Fajar. Udah nguap-nguap dikit ya Jar ya aman pak ini atau kopi hitam sama Wah. Samsung mantap <laughs> kopi Samsung Leoni Firdaus Leoni ada Nana Irmanto ada pak ada Oke okay. Reza Reza Nur Arifin tadi ada ada ya Open cam nih kayak tadi Reza Ridwan Ridwan Prasetya saya Pak Hadir. Oke okay. Rifki Setiawan Rifki ada Rifki? Gak ada. Rifki Algi Fauzan? Ada Rifki Algi Fauzan? Gak ada. tuh Singgih Prasetyo? Ada Pak. Oke. Maman Sulaiman? Maman ada Maman? Gak ada ya? Oke. Satu lagi. Yang Wah ini, Ef, Gista, hadir Pak. Gista ada, Wendy, ada Wendy. Hadir. Oh, jangan pulang dulu, Wendy. absen dulu. Nginep. <laughs> gitu. Adinda nih, ada nih Adinda nih. Halo Adinda. Tadi dipanggil belum nyaut nih. Halo halo. Ada ya. Halo, Pak. ya. Ada, oke. Okay. Tunggu, mana tadi Adinda di? Hmm. Bentar. Oke, okay, Adinda ada ya. Oke, okay, ada yang merasa belum di absen Assalamualaikum, Pak. Ya, Muhammad Fahmi. Saya, Pak. Muhammad Fahmi. Muhammad Fahmi di? IF, TI atau SI? Akun. SI ya. SI. Baru Pak ya dari reguler. Oh, nah, baru dari reguler. Oke, ini mm -hmm. di saya belum ada nih. Saya tulis manual dulu deh. Oke. Saya bantu nulis, Pak. Bantu nulis. Udah udah saya tulis, tenang-tenang. Terus -tenang. saya coba lihat lagi untuk absensi yang baru mungkin ada yang kelewat kali dari SI ya berarti ya mau Fahmi ya. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Okay. Oke. Okay, Oke sama-sama. Fadli, oh Fadli ada. Fadli sambil balik tuh kan, udah balik duluan. Oh saya jadi nggak enak nih. Udah pada pulang. Oke. Okay. Uh, ada lagi yang belum? Udah semua? Oke, okay, kalau sudah dan tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan sampai di sini ya. Kalau kita ketemu lagi di minggu depan, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.